Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Tak benar, demikian tegas pelakon dan pengacara popular Zizan Razak mengulas mengenai dakwaan dirinya tidak boleh bekerja sama dengan pelakon jelita Mira Filza. Tanpa Zizan, mereka masih berkawan dan tidak pernah meletakkan sebarang syarat untuk bekerja sama dengan mana-mana pelakon. Saya langsung tidak pernah meletakkan sebarang syarat untuk bekerja dengan sesiapa pun selagi selesa. Tapi kalau tidak selesa dengan seseorang itu, mungkin ada syarat yang saya letakkan. Contohnya, sesetengah pelakon ada buat perangai di set penggambaran, jadi buat saya tidak selesa, katanya. Dalam drama live action terbabit, Zizan muncul sebagai cameo bersama Mira Filza di samping pelakon utamanya yaitu Beto, Idan dan juga Nadir Nasar. Zizan beranggapan dakwaan sedemikian muncul apabila mereka jarang bergandingan dalam mana-mana naskah sejak akhir-akhir ini. Saya pun tidak pasti kenapa timbul dakwaan sebegitu. Kami sudah lama tidak bekerja sama sehingga mungkin orang berpikir sedemikian. Kali terakhir kami berlakon dalam film Jula Juli Bintang Cinta sebelum COVID-19, ujarnya. Tambah Zizan lagi, dia masih terbuka untuk digandingkan bersama Mira Filza selepas ini. Saya oke saja, tidak masalah pun untuk bekerja sama dengan Mira, sebab itu kerjanya. Apa yang saya buat dalam industri ini semua untuk peminat saya. Kalau orang suka, saya akan buat. Macam drama Super Wira ini pun, saya baru tahu Mira berlakon sekali dalam cerita ini selepas saya belek-belek skrip. Tapi saya tidak pernah berjumpa dengan dia langsung dekat set, sebab skin kami berlainan. Reaksi saya tiada apa-apa, sebab kami berdua sudah lama tidak bekerja sama lagi, katanya.